pinggir, dan tengah. Di mana raja berada, bersama orang-orang besar lainnya. Di tengah, di atas, di puncak segala kemegahan. Di mana imam berada, bersama orang-orang saleh lainnya. Di tengah, di atas, di puncak segala kesucian. Di mana guru berada, bersama orang-orang cerdas lainnya. Di tengah, di atas, di puncak segala kepiawaian. Dan yang lain mengelilinginya, memberikan segala kejayaan, kelimpahan, kemudahan, sanjungan, dan pujian. Dan aku, di hadapan raja aku hina, di hadapan imam aku najis, di hadapan guru aku bodoh. Di mana aku berada, bersama orang-orang rendah lainnya, di pinggir, di bawah, di dasar dari segala sesuatu. Karena yang lain meninggalkanku, membiarkanku terpuruk dalam kegagalan, kekurangan, kesulitan, hinaan, dan cercaan. Aku orang berdosa, diperanakan di dalam dosa. Penderitaan adalah upahku, pinggir adalah tempatku. Maka disinilah aku tergusur, tercenung di pinggir sumur, memandang tiada lelah pada dia yang ada di tengah. Namun aku terperangah, seorang guru, imam, dan raja perlahan mengambil langkah, mendekat menghampiri hamba. Penuh kasih ia menyapaku, memedulikan keadaanku, menawarkan kebaikan padaku. Dalam sekejap, aku merasa tak lagi di pinggir aku berada. Di mana aku berada, bersama mereka yang disentuh oleh kasih Bapa. Di tengah, di atas, diangkat semakin mendekat, dipulihkan supaya beroleh selamat. Pinggir terasa seperti tengah, sejak Yesus datang bawa anugerah.